to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink candy by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? AM to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. I feel so lost, chasing what I don't know how to find. You got me so high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat viewer, kembali lagi bersama saya Dika di channel Dika Ponkweror. Nah, terjadi pada hari ini kita sudah berada di salah satu kafe baru viral yang ada di Belanggu, Mojokerto guys, yaitu CM Cafe atau Cakmu Cafe guys. Jadi CM Cafe ini terletak di sebelahnya Jalan Raya Besar guys, Jalan Jenderal Sudirman guys, atau Jalan Raya Belanggu guys. Jadi incer-incernya itu ada spanduk warna kuning bertuliskan Cakmu gitu guys. Langsung aja belok ke kanan guys, dan itu warungnya ada, dan itu kafenya berada di belakang saya itu guys. CM Cafe 2 tepi sawah guys. Jadi CM Cafe ini ada dua guys, yang satu itu berada di Jombang dan yang kedua itu berada di Belanggu, Mojokerto guys. Yuk guys, mari kita cek ada apa aja di dalamnya CM Cafe atau Cakmu Cafe ini guys. Yuk ikuti vlog kita kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke area kafe ini, kita akan cuci tangan dulu guys di depan sini guys. Dan bagi kalian yang mau pergi ke kafe ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah guys, jadi kali ini kita udah berada di area parkiran dari CM Cafe ini guys. Ini parkirannya guys. Dan di sebelah sana itu terdapat tulisan yang ikon utama dari CM Cafe ini guys. Tulisannya itu ada ngopi, ngumpul, ngemil guys. Keren abis guys. Di CM Cafe Belanggu 2 ini tempatnya nggak kalah keren loh guys sama kafe-kafe lainnya, dikarenakan tempatnya adem banget dan juga luas. Why you go and setting yourself free? But I'm never gonna let you go. Never gonna stop this, so I'm always gonna chase my heart. Nah guys, jadi untuk tempat parkir dari sepeda motor itu berada di dalamnya atau di belakang dari CM Cafe ini guys. Tadi kan kalau mobil ada di depan sana guys, tapi kalau sepeda motor kita masuk melewati jalan tengah tadi guys untuk ke belakang sini guys. Dan tempat sepeda motor ini atau tempat parkir sepeda motor ini letaknya itu bersampingan dengan area kolam pancing guys. Nah guys, jadi untuk sistem pemesanan di CM Cafe Belanggu 2 ini
Yang pertama kalian harus lakukan adalah mengambil kertas menu dan juga notanya, guys. Kemudian kalian pilih menu yang kalian beli, lalu mengantri untuk melakukan pembayarannya. Dan kasirnya berada di sebelah kiri ini, guys. Nah guys, jadi untuk cara ordernya di cafe CM Cafe ini, kita harus ambil menunya dulu, guys, sama ambil notanya dulu, guys. Nanti habis itu kita antri untuk pembayarannya ke kasirnya, guys. Ini guys, jadi ini menunya, guys. Selain tempatnya yang adem, di CM Cafe di luar Delanggu ini juga terdapat beberapa spot foto unik loh, guys. Contohnya seperti tenda ini dan juga spot foto love. Jadi di cafe CM Cafe ini terbagi jadi dua area, guys. Area yang ada di atas sana sama area yang ada di bawah sini, guys. Jadi ini adalah area bawah, guys. Dan kalau area bahwa ini kalau malam-malam itu bercahaya, guys, banyak lampu-lampunya, guys. Dan uniknya di area bawah itu, di tengah-tengahnya itu terdapat kolam ikan gini. Dan di sebelah-sebelahnya itu terdapat gazebo untuk kita makan, guys. Dan untuk area belakang sana itu terdapat area outdoor, guys, yaitu untuk area foto-foto gitu, guys. Keren, guys. Untuk area bawah dari CM Cafe 2 Delanggu ini, konsep tempat duduknya yaitu lesehan, guys. Dan di tengah-tengahnya terdapat kolam ikan yang asri dan sejuk. Dan kalau malam hari, ini lampunya menyala semua, guys. Jadi cocok banget buat foto-foto Instagramable. Nah guys, jadi ini bisa kalian lihat, guys, ini antrinya super panjang. Jadi ini tadi itu saya sudah ngantri dari tadi tapi masih belum maju, dikarenakan antrinya panjang seperti ini kita nggak jadi untuk makan di sini karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan maka dari itu kita akhiri vlog ini sampai di sini dulu ya, guys. Oke, guys, jadi sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini dalam mereview cafe CM Cafe Delanggu ini, guys. Jadi overall di cafe ini tuh bagus banget, guys, sebenarnya, guys. Areanya tuh lumayan luas, guys, dan juga spot fotonya tuh mantep, guys. Tapi sayangnya tadi itu kita nggak jadi order atau makan di sini, guys. Soalnya waktu kita antri itu rame banget, guys.
Oke guys, terima kasih telah nonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya ya guys. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel Dika Conqueror guys. Terima kasih guys, goodbye.